Diduga mencabuli pemuda berkebutuhan khusus, seorang pria di Tasikmalaya jadi sasaran amukan puluhan orang. Petugas bahkan kewalahan saat akan mengevakuasinya ke kantor polisi. Amukan massa tak terbendung terhadap seorang pria diduga mencabuli seorang pria berkebutuhan khusus di wilayah perumahan di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Polisi bahkan kesulitan saat evakuasi terduga pelaku yang diamankan di pos keamanan untuk diperiksa ke kantor polisi. Perbuatan tak senonoh itu terbongkar saat korban terlihat berjalan mencurigakan sepulang bekerja, kemudian dipertanyakan oleh warga. Di sanalah korban mengungkapkan bahwa telah dicabuli oleh terduga pelaku. Nah, waktu pulang sore, dua hari sebelumnya, jalan kakinya kayak gini nih. Berarti udah berapa kali Pak Kapolres pengakuan korban? Nggak tahu itu, cuman yang ngakunya waktu itu. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan dirujuk ke tingkat Polres. Dilakukan interogasi, ternyata benar bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya untuk pengamanan atau penanganan didorong ke Polres Tasikmalaya Kota untuk penanganan selanjutnya. Polisi masih dalami terkait dugaan korban lainnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat.